jalan bukit, denai ya, bersudut, berlumpur, berbatu sampai ke atas sana. Memang bukan perkara yang mudah. Ya, nasib baik tidak tergelonsor turun ke dalam gaung. Dengar saudara-saudari sekalian, saya mutu terbalik kerana terbabas. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit plus kali ini saya akan berkongsi dengan anda pengalaman menaiki motosikal buruk mendaki Bukit Budur. Saya kini berada dalam perjalanan di kawasan kebun penduduk Kampung Kaduk. Sebentar lagi saya akan tiba di kaki bukit. Kini saya tiba di kaki bukit dan mula mendaki. Saya sekarang sedang mendaki bukit dengan naik motosikal. Saya rasa kalau berjalan kaki pun lebih baik. Kerana bukit licin, kerana semalam hujan dan juga tinggi. Dan motor saya pula motor buruk. Dan motor dah guna dah mungkin lebih daripada 30 tahun. Tetapi beginilah orang kampung. Mereka datang buat kebun di sini. Buat kebun ketah, buat kebun durian dan macam-macam. Ialah macam mana denai sempit, berlumpur dan berbatu pula. Motosikal saya terbalik dua kali kerana terbabas disebabkan jalan licin, dan sepupu saya sempat merakam insiden kedua yang menyebabkan kelukaan kecil pada kaki disebabkan nasib baik tidak tergelonsor turun ke dalam gaung. Ya, kalau tidak saya jadi masalah. Ini adalah kali kedua saya terbalik di sini kerana keluar terbabas daripada denai. Ya, saya terpaksa berehat sementara sebab penat. Masih jauh tapi memang memenatkan. Dan saya, walaupun saya merupakan anak kampung, tapi waktu budak-budak dulu saja pernah naik ke bukit ini. Tapi apabila sudah kita pergi belajar ke luar negeri, kerja di luar negeri lebih 30 tahun, menyebabkan saya tidak reti, tidak tahu tentang bukit. Dan juga untuk mendaki bukit dengan motosikal memang satu perkara yang susah. Berjalan kaki adalah lebih baik. Lebih baik. Ya. Dan inilah pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Dan esok saya akan datang lagi ke sini, tapi saya akan datang dari sebelah sana dan tidak akan menggunakan motosikal. Dan saya akan berjalan kaki sampai ke atas bukit. Tak akan bawa motosikal lagi sebab motosikal saya buruk, serta dengan segala-galanya mungkin tidak bagus. Tayar pun nampak nak pecah. Mungkin ada masalah nanti turun bukit lagi, ada masalah juga. Macam mana saya akan buat? Nanti lihatlah. Dan sekarang kira-kira ada 2 kilometer lagi. Saya akan sampai ke kebun saya. Ke kebun orang tua saya yang saya akan jadikan dusun durian dan segala buah-buahan tempatan di sini untuk anak cucu, untuk orang kampung, bukan untuk saya sebab saya sudah tua. Pendakian diteruskan.
tiba di destinasi kebun saya. Mak! Oma! Ya, sudah sampai ke destinasi. Baginda, kawasan kebun saya yang ditinggalkan bertahun-tahun oleh orang tua. Sekarang saya berada di atas bukit. Bukit ini dikira daripada banjaran Gunung Budur. Dan saya sekarang berada di kebun saya, kebun orang tua. Di mana kebun sini sekarang penuh dengan hutan kerana tidak dijaga sudah sekian lama. Sekarang naik jadi hutan semuanya. Dan sekarang kami datang semula untuk membaiki semula kebun yang sudah penuh dengan hutan ini dan akan ditanam, akan dijadikan dusun. Dusun di sini maksud dusun buah-buahan yang akan ditanam durian butir atau durian kampung, bukan durian kawin, bersama dengan buah-buahan yang lain seperti dengan rambutan, manggis, mempelam, duku, dokong, langsat dan lain-lain. Ini tanda sempadan tanah saya. Ya. Sampai ke sana, pulau sana. Kira-kira 40 atau 50 rai saya kurang pasti. Ada orang telefon pula. Terlupa parang pula di bawah. Kena pergi sebab waktu tempat motor terbalik tadi, saya tertinggal parang saya. Tertinggal bajak saya. Orang sini panggil bajak. Tertinggal bajak saya di tempat motor sikal saya terbalik tadi. Ya, entah di mana saya tertinggal parang saya tidak tahu. Dan pastilah di tempat saya terbalik tadi. Tempat motor sikal saya terbalik tadi. Tapi pasti pergi mencari juga. Sebab bukan parang saya, parang orang. Jadi ini amanah, kena pergi cari. Ini tempat saya terbalik motor tadi. Tapi tidak ada parang di sini. Artinya di sana, di bawah sana. Kira-kira 2 km di bawah sana. Tempat pertama saya terbalik. Saya tertinggal parang di situlah. Tak mampu nak pergi lagi. Nanti naik ke kebun dulu. Lepas itu nanti waktu pulang baru saya cari parang. Kalau tak ada, saya pasti beli yang baru mengganti parang yang saya pinjam dari orang itu. Sekarang misi turun bukit dengan motosikal buruk. Adalah lebih susah daripada naik bukit dan boleh tergelongsor masuk dalam, jatuh ke bawah bukit. Ya, memang amat menyusahkan.
Ya, sekarang saya sudah sampai ke bawah, ke jalan besar, menggunakan masa dari kebun saya di atas bukit sana turun ke sini kira-kira 22 menit 29 saat. Jadi lebih cepat waktu saya mendaki tadi lagi, karena saya waktu mendaki tadi saya rebah dengan motor saya, dengan motosikat dua kali rebah di sana. Jadi saya terpaksa berhenti dua kali. Tapi waktu turun, walaupun menakutkan dan agak berbahaya kerana curam, kerana ada gaung, tetapi boleh sampai ke bawah dalam masa 22 minit 29 saat sahaja. Setakat ini saja 5 minit kali ini, dan saya betul-betul penat dan letih. Nanti kita berjumpa lagi dalam 5 minit akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.